sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya itu, dan alhamdulillah inilah yang dibutuhkan oleh madrasah.
ada anggaran atau tidak dengan di sekolah itu kan, untuk misalkan menyiapkan kepala penggerak guru, penggerak aja, kepala jabatan, dan itu ada anggarannya. Dan kita ajarkan tadi kehidupan itu pada anak-anak di kita. Sehingga lulusan madrasah tadi begitu dia mengemban tugasnya di masyarakat, dia bisa hidup secara layak. Maka kita harus berkali dengan kemampuan inovasi, kemampuan kritis, kemampuan menyelesaikan masalah seharian, dan nanti ada di projectnya untuk merdeka. Ya. Di situ arti kalau ajakan api kehidupan melalui tuntunan keislaman jelas rahmatanil alami dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Ini luar biasa. Yang telah dibuat oleh Kemdikbudristek. Sekali lagi terkait dengan regulasi pendidikan. Kemudian agama adalah mengikuti terhadap regulasi di dalam pendidikan. Mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh Kemdikbudristek. Maka wajar ketika itu Kemdikbud juga mulai ramai menggodok, kemudian mulai mempersiapkan SDM-nya dengan melatih para tenaga-tenaga penggerak tadi. Kita perlu, karena kita melalui, kita bermakmum ke Kemdikbudristek dalam hal ini. Namun Kementerian Agama juga akan membuat peraturan diskresinya dalam hal-hal tertentu yang terkait dengan pengembangan ciri khas keagamaan. Madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama. Maka disinilah kalau hal-hal yang terkait dengan ciri khas keagamaan, ciri khas keislaman, maka ada regulasi aturan yang harus diperoleh Kementerian Agama. Tapi dalam hal-hal yang umum maka kita mengikuti regulasinya Kemdikbudristek. Jadi kita dalam nyambung saat ini sudah menyiapkan dan munculnya KA347 lagi. Itu adalah salah satunya itu tentang implementasi pelajar rahmatan lil alamin. Ini adalah profil pelajar Pancasila di madrasah. Ya harapannya itu yang menjadi pembeda, menjadi ciri khas madrasah. Foto-foto profil pelajar Pancasila, tapi itu di madrasah itu yang mungkin ciri khas keislaman akhlakul karimah melalui kehidupan sehari-hari bisa diimplementasikan. Assalamualaikum. Apa tuh? Monggo.